Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luni rencana mau kosor atau kue sore alias ngabuburit ya, sendirian saja, lokalan saja, pakai unit tripod generasi 1. Suasana sore hari ini di Bobosan ya, lalu lintasnya rame banget lur. Ini udah masuk di Karang Salam lur, arah Gunung Riku. Karang Salam Kidul berbatasan dengan Desa Kebocoran Teluk Pantai. Ya, ini selamat datang di Desa Kebocoran. Lewat jalur underpass berarti ini ya, Desa Kebocoran arah Teluk Pantai. Jalannya rusak. Nah, tunggu banteng ini tuh. Ya, ini SMP 1 banteng. Saya ke kanan. Orangnya juga lur, ini tunggu banteng. Banyak yang aku kulit. Banteng lur, Kedung Banteng, ntar lagi di depan pasar Kedung Banteng. Ya, di sini baru hujan lur nih. Ya, itu depan pertigaan kanan Kali Salak, kiri ke kalau ke kiri ke arah Jawan lur. Selamat datang Desa Dawuan Kulon ya, Desa Babakan. Ini mau belok kanan arah Singasari S Stasiun KA arah Gandul. Ya, ini sudah nyampe di lintasan rel kereta api. Ini ramai juga ini, di sini banyak yang ngabuburit itu. Sambil lihat kereta mungkin. Dari mau tenggelam. Sini lur nih, banyak yang ngabuburit, banyak bakul-bakul juga itu. Ya, ini udah nyampe Singasari lur. Ini arah balik arah Karang Lewas atau arah Purwokerto. Sore hari pasarnya ramai lur ini. Banyak yang pada beli takjil.
tadi saya batalin di lapangan Simpang, jalan Simpang Lur, arah Karang Lewas, kanan kiri sungai. Satunya sebelah kanan di atas sore. Nah, itu sungai yang sebelah kanan, tau gak pak? Dan mengaji Karang Lewas Lur. Lumayan lalu lintas agak ramai sore hari. Pasar Karang Lewas ramai nih, banyak yang pada buka di sini. Kita nyampe di underpass Sudirman. Bentar lagi itu toko kuliner gak ada. Malam hari ada nyala-nyalanya itu. Bagus juga lampunya.